sambutan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili kepada Bapak Gunario ATDN. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Agus Nasrullah. Yang kami hormati para Kepala UPP dan KSOP kelas 1 Tanjung Mas dan Tanjung Intan. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili dari Provinsi Banten, dari Provinsi Jawa Barat, dari Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir. Untuk narasumber dari rekan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ini masih on the way. Pertama-tama izinkan saya mewakili Bapak Kepala Dinas di dalam acara rakornis usaha jasa terkait angkutan di perairan pada hari ini. Kebetulan Bapak Kepala Dinas memang juga ada acara rapat di Jakarta hari Rabu ini, sehingga mewakilkan kepada saya selaku Kepala Bidang Pelayaran. Pertama-tama kami membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas dan sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak-Bapak yang dari luar Jawa Tengah. Baik, kami akan membacakan lebih dahulu sambutan Bapak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada acara rakornis terbatas ini karena jumlahnya hanya beberapa Jawa dan Sumatera dan Sulsel yang kita undang terkait dengan angkutan di perairan, khususnya usaha jasa yang pelaksanaan fungsi pembinaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan operasional badan usaha menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk mempermudah penyampaian laporan bulanan dan laporan tahunan para JPT ya, serta mengevaluasi pengawasan izin usahanya perhubungan oleh Dinas Perhubungan secara online. Jadi selama ini kita memang merasa beban berat kalau mendata laporan-laporan secara manual dari teman-teman JPT. Di kita ini ada 360-an. Kalau setiap bulan menerima laporan, tetapnya Pak Kris, sehingga dibuatkan aplikasi yang mereka akhirnya setiap ada transaksi, ada kegiatan, mereka langsung menginput. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kris nanti dalam paparan yang akan datang berikutnya. Yang ketiga, sekaligus nanti kami mengundang narasumber dari Dinas Penanaman Modal PTSP Jawa Tengah, Bapak Ibu sekalian, tentang sosialisasi OSS ya. Lembaga OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah mengembangkan sistem aplikasi OSS dari versi 1.0 menjadi versi 1.1 yang rencananya akan di-launching pada pertengahan bulan Agustus 2020. Bagaimana dan apa fitur OSS versi 1.01 dan versi 1.01 nanti akan disampaikan oleh usaha jasa terkait angkutan di perairan kepada seluruh peserta. Selanjutnya saya nyatakan secara resmi rakornis ini dibuka. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Satrio Hidayat, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang menjadi peserta rakornis pada hari ini, saya sudah membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas. Mudah-mudahan rakornis ini nanti bisa
paling tidak membuahkan hasil, bisa merekomendasikan dengan ada hadirnya Pak Agus Nasrullah, kira-kira barangkali ada format-format duplak yang nanti memang di dalam, karena dengan PM belum berapa kapan? 9 yang baru 89 NSPK itu nanti ada yang ditindaklanjuti berupa petunjuk bagi kami daerah Bapak Agus. Barangkali itu yang bisa kita harapkan, semoga nanti aplikasi yang sudah kita bangun ini kita integrasikan, nanti kita revisi bareng bagaimana juga nanti bisa mengakses ke inaportment yang sudah ada. Barangkali itu sambutan pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji untuk keagunganmu. Segala puji atas kemuliaan dan kekuasaanmu. Ya Malikku ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka rapat koordinasi teknis. Administrasi dan teknis yang tercantum di dalam P49 khusus untuk JPT. Nah, untuk di Jawa Tengah, setelah mereka dapat NIB dan izin usaha yang belum efektif, dia akan mengajukan permohonan untuk dilakukan PAP atau kunjungan lapangan untuk verifikasi kelengkapan persyaratannya. Setelah ke PTSP, nanti di sana dicek secara administratif apakah sudah memenuhi semua. Setelah memenuhi, kalau dianggap belum memenuhi, berkas langsung dikembalikan kepada si pemohon secara resmi. Selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dari Kementerian Perhubungan Sumber, kemudian Bupati, Pak Kepala Balai Pengelola Sarana Wilayah 3 Surakarta, yang terhormati Bapak Kepala KSUP 1 Tanjung Mas atau WAPI, kemudian KSUP 2 Tanjung Mas Cilacap, UPP Rembang Batang Jepara, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Timur DIY Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu, kita temukan dalam rangka silaturahmi sekaligus rapat koordinasi teknis terkait dengan izin usaha khususnya izin perhubungan laut. Kami perkenalkan mungkin di sini KSOP Tanjung Mas Medan. Apa nih dua hari ini? Bahkan sering berangkat sama Budi ya kemarin ya. Jadi kami hadir di sini memang diundang dari Dinas Perhubungan Provinsi. Ini adalah mitra kerja yang selama ini bahwa izin usaha ini belum efektif
dan akan berlaku efektif setelah badan usaha bersangkutan melaksanakan pemenuhan komitmen. Nah, pemenuhan komitmen ini adalah syarat administrasi dan teknis yang tercantum di dalam P49 khusus untuk JPT. Nah, untuk di Jawa Tengah, setelah mereka dapat NIB dan izin usaha yang belum efektif, dia akan mengajukan permohonan untuk dilakukan PAP atau kunjungan lapangan untuk verifikasi kelengkapan persyaratannya. Setelah ke PTSP, nanti di sana dicek secara administratif apakah sudah memenuhi semua. Setelah memenuhi, kalau dianggap belum memenuhi, berkas langsung dikembalikan kepada pemohon secara resmi. 10 hari kerja bulan berikutnya. Nah, laporan ini dulu-dulu dikirim hard copy berupa laporan kertas dikirim ke kita. Dalam sebulan, kalau dia ngirim semua, ada satu tumpuk 360 perusahaan. Ada perusahaan yang dalam sebulan itu bisa sampai 300 atau lebih kegiatan. Provinsi Jawa Tengah, Pak Joko, teman-teman dari KSOP, dari Dinas Provinsi Banten, Jabar, Jatim, Kalimantan Barat. Tidak ada tanggung Medan sama Makassar. Medan Makassar. Ini terkait dengan apa yang tadi banner ya, atau standar daripada perusahaan BPT. Jadi kita memang di regulasinya oleh presiden untuk dibuat yang namanya perampingan daripada persyaratan dan perampingan daripada perizinan. Mungkin persyaratan tidak bisa ditambah, bagi contoh misalnya syarat perusahaan BPT itu harus begini, kita nggak bisa nambah, cuma kita hanya bisa bermain di standar. Pusat akan mengeluarkan misalnya gini, standar suatu perusahaan BPT itu harus memiliki plat apa nama perusahaan, teknisnya, diameternya, apa segala macam. Jadi kita bicara universal, nanti bicara standar Pak. Jadi nggak ada lagi persyaratan tuh di regulasi kedepannya. Jadi kita bicarakan adalah standar. Standar daripada perusahaan JPT seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya bersifat general. Teknisnya diserahkan kepada teman-teman provinsi. Karena yang mereka yang mengetahui dan menyesuaikan sesuai dengan kondisi daripada. Terus terkait dengan sewa kantor, surat pernyataan. Ada di wilayah tertentu itu memang tidak sampai 2 tahun. 1 tahun karena sewa kantornya. Apakah cukup dengan surat pernyataan? Dalam situasi ini di mana si pembuat pernyataan itu men-state bahwa menjelaskan kondisi eksisting daripada penyewaan ada masalah kalau seumpamanya dia menggunakan surat pernyataan dengan dibukui materai dan di situ dituliskan penyedia kondisinya seperti apa dan dalam jangka waktu tertentu sebelum habis masa sewa akan dilakukan perpanjangan. Jadi ada janjinya dia harus tepati. Nah, jadi surat pernyataan itu merupakan suatu produk hukum mengikat apabila terjadi permasalahan hukum. Jadi cukup kuat, dia nggak bisa mencabut sepihak sementara kewajibannya dia belum dipenuhi dan itu tertuang di dalam surat pernyataan. Apabila kami tidak memenuhi sebagaimana yang kami sampaikan di atas, kami siap misalnya di apa itu bisa disimpan. Sama seperti saya contoh kapal mau berlayar sementara SPK-nya belum terbit, kami itu nggak boleh tahan, tapi buat surat pernyataan bahwa SPK airbo akan kami serahkan, apabila tidak kami tidak akan layanan lagi kemudian kalau kami masuk. Kalau memang hari rebut dia tidak ada RPK-nya, kapal yang masuk kami tidak berikan pelayanan. Karena apa? Kami tidak salah. Mereka yang men-state bukan kami. Kami mau berikan pelayanan, tapi dia yang men-state, dia tidak mau diberikan pelayanan. Karena apa? Dia belum terus dipenuhi. Terus terkait dengan surat tenaga ahli, saya sudah koordinasi Pak kemarin sama teman-teman Alvin. Pak, yang Pak Alvin sampaikan.
ini nggak masuk nih dalam kategori P49. Karena yang mengeluarkan ijazah di dalam P49 itu di luar daripada formal yang ada di kita, IATA, FIATA. Nah, sementara sertifikasi ini nggak masuk dalam kategori P49. Ini seperti sertifikasi training, bukan sertifikasi kompetensi. Memang betul, yang men-state dia tenaga ahli ya adalah perusahaan itu sendiri yang menganggap bahwa personal itu adalah ahli di bidangnya. Silahkan, tapi dengan legal, sebagaimana disarankan dalam P49, hanya itu yang kami akui. Di luar itu kami tidak mengakui. Bagus, tapi itu training itu dibagi, Pak. Ada GPT domestik, ada GPT internasional di dalam training. Ya silakan, itu sertifikasi training, bukan sertifikasi kompetensi. Iya, itu silakan aja, betul Pak. Tapi kalau sertifikat yang kita akui ijazah, sebagaimana tertuang dalam P49, sama dari FIATA dan sertifikasi kompetensi dari PNSP, hanya itu saja Pak. Di luar itu kami nggak ada. Nah, terus terkait dengan ini Pak, satu kurang tanah. PTSP saya mau tanya. Setahu saya di sistem yang kita minta ketika mereka mengajukan izin yang diterbitkan oleh kementerian, kita selalu minta yang namanya izin lokasi yang diterbitkan oleh OSS. Jadi bukan izin lokasi yang diterbitkan oleh provinsi. Jadi udah nggak berlaku lagi tuh, kecuali cabang kami masih ya, untuk kantor cabang ya kami masih ya, dari provinsi, kecamatan, ya dari kota, betul. Tapi kalau pusat harus dari PNSP. Nah, ketika melakukan verifikasi teman-teman provinsi, kita harus dicek izin lokasi yang dikeluarkan oleh OSS sesuai dengan sama existing, sama nggak? Jangan jadi tempat cucian mobil Pak. Duit nggak tahunya mana? OSS, izin lokasi OSS, tempat cucian mobil. Nggak usah tanyakan itu. Iya. Nah, itu kira-kira seperti itu Pak, yang harus diverifikasi. Jadi, terpenuhi atau tidak komitmen daripada hasil verifikasi teman-teman di provinsi. Ya, termasuk itu juga harus dicek terkait dengan lokasi. Nah, terkait masukan dari teman-teman dari BKPM, maka tadi saya minta belum paparin, tapi saya minta bahannya. Karena Kamis besok pagi saya harus ke Bogor, rapat ini. Makanya saya mau angkat ini. Ini menarik, soalnya betul Pak. Sistem ini baru, 1.1, iya baru. Baru Januari. Ya, saya nggak bisa bilang masih kacau. Perlu banyak perbaikan Pak. Kami udah rapat mungkin udah 6 kali, lebih dari 6 kali. Di kementerian udah 4 kali. Di BKPM kami baru 2 kali. Dan terakhir, agak konyol. Mungkin gak ada orang lah. Tindakan kita ya. Agak konyol memang. Kemarin rapat di BKPM, kami diundang oleh S2-nya. Pas Pak datang, Pak Karuhukum. Undangan jam 2, Pak Karuhukum datang setengah 3 atau jam 3. Begitu Pak Karuhukum datang. Ini kita mau bahas OSS 1.1 integrasi yang baru kan, karena hasil kita di bawah perizinan yang sudah diterbitkan dan sudah terintegrasi dari perhubungan ke OSS apa saja belum datang. Belum, cuma gara-gara itu pertanyaan itu yang kenapa kami tunda karena canggung yang lagi konyol. Tapi itu tadi karena 1.1